Thank you.
Hari ini saya mau membangun shelter di tengah hutan lagi ya kawan-kawan. Seperti bisa kawan-kawan lihat ini, kita buat shelternya, rangkanya sudah jadi ya. Jadi saya rencananya mau buat shelter dari kardus bekas ya kawan-kawan ya. Jadi untuk saya menginap malam ini di hutan ini, saya mau buat shelter saya dari kardus bekas ya. Jadi kalau dulu kardus bekas inilah ya, lemari es ya kawan-kawan ya. Ikuti terus perjalanan saya kawan-kawan. Yuk, kita lanjutkan. Ya kawan-kawan, jadi tenda dari kardusnya hampir jadi ya kawan-kawan ya. Sepertinya memang kita agak kekurangan bahan kardusnya ini ya, karena kurang. Perkiraan saya tadi cukup ya saya bawa, tapi ternyata kurang. Jadi ini masih ada yang bolong ya di bawahnya. Jadi saya mau cari tutupin pakai kayu aja ya kawan-kawan. Jadi kayu yang sudah mati mau saya ambil untuk saya tutupin di sini supaya binatang-binatang kecil tidak masuk ke dalam ya. Oke, ikuti terus kawan-kawan, lanjutkan.
Oke, kawan-kawan, sekarang tendanya sudah jadi. Seperti yang saya bilang dari awal tadi bahwa saya menggunakan kardus bekas ya kawan-kawan. Jadi kardus bekas lemari es ini kawan-kawannya. Jadi tadi saya kekurangan ini sebenarnya kawan-kawannya, kardusnya kurang banyak. Jadi untuk mencukupinya saya kasih kayu ya di bawahnya ya kawan-kawannya, supaya pas ya untuk tertutup semua begitu ya kawan-kawannya. Jadi nanti ini pun depannya ini nanti saya tutup juga ya, supaya aman kalau pas saya lagi tidur ya kawan. Jadi saya mau lanjutkan lagi, saya mau masak lagi kawan-kawan untuk bertahan malam ini ya. Oke, ikuti terus kawan-kawan. Ini banyak sekali binatang kecil ini. Kayaknya mau hujan ya, karena udah agak ada angin-angin sedikit tadi itu ya kawan-kawan. Saya mau lanjut makan dulu kan kawan. Jadi saya makan seadanya, makan mie aja ya kawan ya. Karena udah malam juga udah larut. Jadi saya mau makan dulu. Mudah-mudahan kawan semua udah makan ya. Saya lanjutkan dulu kawan. Thank you.
Sekarang sudah larut malam ya. Barusan saja saya sudah makan. Jadi tadi shelternya selesainya agak malam ya kawan-kawan. Jadi saya buat sederhana. Yang penting aman. Habis ini saya mau langsung tidur aja kawan-kawan. Sekarang sudah jam 11 ya kawan-kawan. Jadi saya mau tidur. Oke. Yuk. Ya kawan-kawan, ya saya baru bangun ya. Jadi semalam agak kesulitan saya tidurnya ini kawan-kawan. Karena kehujanan ya, ternyata hujannya deras ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sekeliling tenda ini basah semua. Ini juga nih ada air di sini ya kawan-kawan ya. Tapi saya tidurnya agak ke samping sini ya, karena yang parah itu memang di sebelah sininya ini yang parah sekali ininya, merembesnya air. Sebenarnya tendanya ini nggak bocor sebenarnya ya, karena kardusnya ini tebal ini kawan-kawan. Tapi karena di bawah ini, karena kardusnya kemarin itu kurang, jadi mau nggak mau saya buat seperti ini. Jadi merembesnya ke sini ya. Ini air semua di dalamnya kawan-kawan. Jadi baju saya juga basah ini ya, mau tidak mau. Saya mau lanjut lagi kawan-kawan. Saya mau lanjut buat kopi lagi, oke?
Oke, kawan-kawan, habis ini saya mau langsung pulang ke rumah ya, kawan-kawan ya. Jadi saya mau berkemas semua barang-barang saya, mau saya bawa balik ke rumah. Jadi tenda kita, tenda kardus juga akan saya bongkar ya, kawan-kawan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti perjalanan saya dari kemarin sore sampai dengan pagi ini ya, kawan-kawan ya. Jangan lupa saran dan juga masukan dari kawan-kawan di kolom komentar ya, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga like dan subscribe, kawan-kawan. Tombol subscribe di bawah ini ya, kawan-kawan ya, yang warna merah ya. Oke, kita berjumpa lagi nanti di lain video saya ya, kawan-kawan ya. Oke, sampai jumpa lagi.